Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW melewati 7 lapis langit. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tinta Mahabbah. Terima kasih. Isra Mi'raj agaknya sulit dinalar secara logika karena keterbatasan akal manusia. Namun peristiwa ini bisa diterima ketika kita menggunakan keyakinan iman. Begitulah Islam mengajarkan hakikat dan keimanan. Setiap tahun umat Islam akan selalu memperingati momen agung Isra Mi'raj. Apa yang dialami Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Isra Mi'raj adalah peristiwa agung yang di dalamnya terdapat hikmah luar biasa. Isra adalah artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Ketika beliau melakukan Isra ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, di sana beliau memimpin salat bersama para nabi dan rasul. Allah menjadikan tempat salat nabi itu bisa menampung 124.000 nabi. Masya Allah, tabarakallah. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha hingga bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Disinilah Rasulullah SAW menerima perintah salat 50 waktu dalam sehari. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih memberi keringanan salat 5 waktu dalam sehari. Subhanallah. Dalam perjalanan Mi'raj itu, Rasulullah SAW diperlihatkan banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satunya bertemu para nabi pilihan Allah. Di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu langit, langsung dibukakan. Namun ketika Rasulullah mengetuk pintu Sidratul Muntaha dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam beliau tidak dijawab dan pintu tidak dibuka. Rasulullah pun menangis dan berkata kepada Malaikat Jibril, "Apa salahku wahai Jibril?" Lalu Malaikat Jibril berkata bahwa Allah itu As-Salam. Rasulullah pun tersadar dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Lalu Rasulullah bertanya, "Bagaimana aku memberikan salam?" Kemudian Allah mengajarkan beliau dengan ucapan yang sangat indah, Attahiyatul Mubarakaatussalawatu Thayyibatulillah. Segala kehormatan dan keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu kepunyaan Allah. Itulah kalimat Rasulullah mengetuk pintu Arasy. Barulah kemudian Allah Azza wa Jalla menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas Nabi Muhammad juga rahmat dan berkahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Keselamatan dicurahkan kepada kami dan atas seluruh hamba Allah yang soleh. Rasulullah mengatakan, meskipun aku sendirian menghadapmu, para nabi dan malaikat mengantarku, akankah mereka mendapatkan apa yang aku dapatkan? Keselamatan dicurahkan kepada kami dan atas seluruh hamba Allah yang saleh. Apakah umatku yang tertinggal di dunia juga mendapatkan salam itu? Masya Allah, sudah sampai kepada Allah. Nabi SAW masih kepikiran umatnya. Begitulah besarnya cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Namun tidak semua mendapat berkah ucapan itu, kecuali hanya umat Nabi yang menjadi hamba soleh yang dicurahkan keselamatan. Untuk menjadi hamba Allah yang soleh, syaratnya harus salat. Tidak ada orang yang membaca tahiyat kecuali salat. Maka perbaikilah salat dan sempurnakanlah ia, agar menjadi hamba yang soleh. Setelah pulang dari peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW duduk di dekat Ka'bah. Ketika itu hanya sahabat setia Abu Bakar radhiyallahu an yang percaya dengan peristiwa yang dialami Nabi SAW itu. Apapun yang dikatakan Rasulullah, beliau percaya, sehingga Abu Bakar digelari As-Siddiq. Ketika itu tidak hanya kaum kafir Makkah, kaum muslimin pun bertanya-tanya soal Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Sahabat bertanya, kapan ke sana lagi? Rasulullah SAW mengatakan, sebenarnya Mi'raj kalian lebih mudah. Sucikan dirimu, berwudulah dan berdiri di atas sajadahmu, lalu salat. Dari saat engkau berdiri hingga salam, berarti engkau sudah melakukan Mi'raj. Salat itu bertemu Allah Ta'ala. Apa yang dikerjakannya merasa dilihat Allah Ta'ala, itu sudah mi'raj. Sembahlah Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya, dan yakinlah Allah Ta'ala melihatmu. Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya hal itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, merendahkan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 46. Salat itu memang berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu yang dalam salatnya ia merasa ketemu Rabbnya. Kalau tidak salat, berarti itu tidak mi'raj. Dari rumah ke masjid itu artinya Isra. Mi'rajnya Allah gambarkan dengan satu rakaat salat kita. Peristiwa melewati 7 lapis langit ini mengandung hikmah, bahwa manusia melakukan 7 gerakan salat. Setiap lapis langit itulah penghormatan kita kepada Allah Ta'ala atau kepada yang dilalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat tahiyat akhir, disitulah kalimat yang digunakan Rasulullah untuk mengetuk pintu Arasy. Apa yang kita baca saat tahiyat adalah dialog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Ta'ala. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.